Halo pagi teman-teman, ini hasil belanja online dari supermarket Place de Marché. Hari ini tanggal 26 Mei 2021. Yuk kita lihat kita beli apa aja sih. Nah ini kita beli beras merek Chauan, harga per kilonya itu 2 euro. Jadi satu pak isi 5 kilo ini harganya 10 euro. Kemudian kita ada beli wortel. Wortel segar ini 1 kilonya itu sekitar 1 sampai 2 euro tergantung mereknya. Kemudian kita ada beli pisang. Pisang ini juga rata-rata sekitar 1,7 euro sampai 2,5 euro per sisir isi 5. Kemudian aku ada beli selada ungu. Ini harganya sekitar 1,5 euro sampai dengan 2,5 euro. Ini juga saya ada beli buah seperti sayuran ungu. Ini harganya juga sekitar 1,5 sampai 2 euro. Ini saya ada beli kol ungu. Kol ungu ini satu bulatnya itu harganya sekitar 2,5 sampai 3 euro. Atau sekitar 50 ribuan ya satu piece-nya. Kemudian ada beli roti burger. Roti burger ini juga sekitar 1,7 sampai dengan 2 euro. Ini ada roti tawar. Roti tawar di sini harganya sekitar 1 euro sampai 1,5 euro tergantung merek, sampai dengan 2 euro pun ada. Ini beras. Kita beli ada cemilan. Cemilan roti kering ini harganya juga sekitar 1 sampai 1,5 euro. Kita ada beli mentega. Mentega juga harganya sekitar 1 sampai 2 euro tergantung mereknya. Ini saya beli shampo bayi. Walaupun anakku sudah besar, karena dia sekolah setiap hari, jadi kalau pulang harus keramas, saya belikan shampo yang lembut, jadi shampo baby. Sampo ini tergantung mereknya rata-rata sekitar 2,5 euro sampai dengan 7 euro. Ini saya ada beli garam Balin mereknya. Garam ini sekitar 1 sampai 2 euro tergantung ukurannya. Kemudian lagi beli cuka. Cuka ini juga sekitar 1 sampai 1,5 euro tergantung ukurannya. Ini saya ada beli santan kelapa dalam kalengan. Santan ini harganya sekitar 1 sampai 2 euro tergantung mereknya. Ini saya ada beli sayuran buncis dan juga kembang kol. Sayuran buncis dan kembang kol ini tergantung mereknya juga, rata-rata harganya sekitar 2 sampai 3,5 euro per 1 kilonya. Oke, biasanya barang-barang ini kami taruh semua di luar dulu, di rumput. Untuk kami bersihkan, kami sterilkan dulu, baru kami masukkan ke dalam rumah di masa pandemi ini. Jadi kadang-kadang belanja online itu sangat menyenangkan dibanding kalau kita harus belanja sendiri langsung ke pasar. Karena dengan belanja online kita banyak mendapatkan promosi, kita hemat waktu, hemat biaya tentunya, dan hati merasa nyaman. Apalagi di saat pandemi seperti ini, kalau kita ke pasar langsung kita pasti lebih beresiko. Oke, terima kasih semua sudah melihat video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Terima kasih.